ada kabar gembira untuk kalian semua dari GSA Sport Indonesia. Untuk Sobat Bedilers yang mengajak kerabat, sahabat, atau teman kalian untuk membeli senapan di GSA Sport Indonesia, kalian akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari GSA Sport Indonesia. Dan untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa langsung saja menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera. Jadi, ayo ajak teman, sahabat, dan kerabat kalian untuk membeli senapan di GSA Sport Indonesia dan dapatkan komisi 5%-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam olahraga. Masih berjumpa dengan saya Marsha di channel YouTube GSA Sport Indonesia, yaitu salah satu channel YouTube yang akan mengulas entah itu review ataupun uji akurasi tentang senapan angin yang ada di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke videonya, akan saya sapa dulu Sobat Bedilers yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang senapan Black Army terbaru. Oke, senapan Black Army terbaru apakah yang akan saya ulas? Jadi tonton sampai habis, jangan di skip-skip. So, let's check this out. Oke, senapan yang sudah ada di hadapan Marsha ini adalah senapan Sub Black Army. Oke, larasnya terbuat dari bahan kuningan OD 8 mm, panjangnya 60 cm, kalibernya aman 4,5. Sudah dilengkapi dengan visir depan dan juga belakang. Jadi Sobat Bedilers, jika tidak mempunyai teleskop, bisa memanfaatkan visirnya untuk menembak jarak dekat. Jadi kalau untuk menembak jarak jauh itu disarankan menggunakan teleskop. Oke, untuk tabungnya terbuat dari bahan kuningan OD 22 mm, alurnya 12. Untuk popornya terbuat dari kayu mahoni ya. Untuk modelnya ini model klasik dengan finishing rapi. Modelnya di bagian pegangan ada kulit jeruknya, ada motif kulit jeruknya, dan juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor yang terbuat dari karet agar Sobat Bedilers nyaman ketika berburu. Oke, untuk pompa bisa 7-12 kali pompa. Untuk pengisian mimisnya masih single shoot, jadi Sobat Bedilers mengisi mimisnya harus satu persatu. Di sebelah sini ya, modelnya coak samping, gerendanya otomatis seperti ini. Nah, sebelah sini sistem coak samping. Oke, untuk akurasi optimalnya, optimal tembakannya ini ada di 12 meter. Mungkin Sobat Bedilers yang ingin order, info order ataupun tanya-tanya tentang senapan merek Black Army yang lain, itu bisa langsung saja chat di nomor WA CS kami yang sudah tercantum di layar, ataupun bisa klik link yang ada di deskripsi, ataupun Sobat Bedilers juga bisa komen di video ini, nanti oleh admin akan disalurkan ke link nomor WA CS kami. Oke, di GSA Sport Indonesia itu ada dua sistem pembayaran, yaitu yang pertama sistem transfer lunas ke rekening resmi GSA Sport Indonesia, rekening perusahaan resmi yaitu UD Sukses Mulia Jaya. Oke, ataupun Sobat Bedilers ingin bayar di tempat juga bisa. Jadi ada dua sistem, transfer lunas dan juga COD, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, jangan lupa untuk Sobat Bedilers like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami, ataupun share video kami ke teman-teman Sobat Bedilers agar teman-teman Sobat Bedilers tahu info tentang senapan terbarunya Black Army. Oke, untuk info bocoran harganya akan saya ulas di video selanjutnya. Oke, tetap stay tune dan pantengin channel YouTube GSA Sport Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam olahraga.